Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dapur Rosmarni. Hari ini saya akan masak makanan sajian yang disebut dengan tiga kombinasi. Tiga kombinasi itu artinya di dalam satu piring hidangan terdapat tiga macam makanan, tiga rasa makanan. Jadi hari ini saya akan buat itu, kita mulai dengan bahan-bahan. Yang pertama ini ayam, filet ayam dada 200 gram ya. Ini udang yang sudah dikupas 300 gram. Ini ada bawang putih yang dicincang, lada. Ini ada wortel sekitar 50 gram. Dan di sini ada 3 jenis tepung, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, dan 2 sendok makan tepung tapioka. Di sini saya juga ada kulit pangsit ya. Kulit pangsit. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama ini ayam akan saya chops. Ayamnya akan saya chops. Ini ayamnya sudah saya chop, sudah halus. Saya pindahkan. Saya chop sampai halus. Kemudian ini udang juga akan saya chopper. Ini udangnya juga sudah saya chop. Kita campur jadi satu dengan ayam. Setelah dicop, kita aduk rata. Kita tambahkan 2 sendok tepung maizena. Dua sendok tepung maizena, ini satu sendok tepung terigu dan 2 sendok tepung tapioka. Satu sendok kaldu ayam, satu sendok kaldu jamur. Satu sendok garam. Di sini saya campurkan sedikit saus tiram. Ini satu sendok saus tiram. Minyak wijen. Ini minyak wijen harus ya, tidak boleh di skip ya. 2 sendok minyak wijen. Ini semua kita aduk hingga rata. Kita aduk. Masukkan wortel. Dan diaduk. Saya akan aduk ini sampai rata. Teman-teman, ini setelah diaduk hasilnya seperti ini.
kita sudah aduk merata. Kemudian kita tambahkan sedikit merica. Bawang putih yang sudah dicincang. Tambahkan bawang putih. Kita aduk lagi. Ini saya akan buat namanya Ling Fong Kien. Saya buat seperti ini. Ini tepung ya, yang tadi tiga macam kita aduk rata. Kita aduk tepungnya. Kita ambil satu sendok. Kita bulat-bulatkan. Kita harus pakai dua sendok untuk membuat adonannya. Gitu. Oke. Kita masukkan ke tepungnya. Buat lagi. Saya akan buat ini sekitar 6 biji ya. Karena satu hidang itu saya satu piring saya pakai 6 biji. Ini saya buat. Kita buat seperti ini ya, sekitar 6 biji. Teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini saya bikin 6 biji. Kemudian saya akan ambil kulit pangsit ya. Ini kulit pangsit. Saya akan buat yang kedua. Kita kasih sedikit adonannya. Kemudian kita gulung, kita bungkus seperti ini. Ya. Kita buat seperti ini, kita lakukan. Saya buat juga sebanyak 6 biji. Tutup. Digulung seperti lumpia. Saya akan buat seperti ini 6 biji. Sekarang saya akan goreng. Saya lagi tunggu minyak panas. Ini minyaknya sudah panas. Saya kecilin apinya sedikit, jangan terlalu besar. Lalu saya akan goreng lumpia. Buka. Tuh ada terbuka. Apa? Kita goreng sambil dibalik-balik ya. Apinya jangan terlalu besar. Kita balik. Kita goreng dengan api kecil sampai warnanya kuning kecoklat-coklatan. Nah, teman-teman, ini sudah masak, warnanya sudah kuning kecoklat-coklatan. Saya akan tiriskan, saya angkat. Ini akan saya angkat. Kemudian saya akan goreng yang ini, yang bulat-bulat ya, Ling Fong Kien. Saya masukkan,
dengan api yang sedang menjurus kecil. Jangan terlalu besar, nanti matangnya tidak merata. Ini ya teman-teman. Nah, itu dalam goreng. Kita balik. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklat-coklatan. Oke teman-teman, ini juga sudah matang ya, warnanya sudah coklat. Saya akan angkat. Ya, tiriskan. Ini dua sudah selesai. Ikan api. Nah, setelah ini dua macam setelah selesai, kita akan prepare yang untuk yang masakan yang ketiga. Masakan ketiga itu saya akan masak ayam teriyaki. Ayam teriyaki saya ambil paha, satu paha sekitar 100 gram. Saya ambil dagingnya. Kemudian saus teriyaki saya ada merica, bawang putih ya, ini bawang bombay, secukupnya aja bawang bombay. Ini paprika hijau sama paprika merah. Kita akan masak ayam teriyaki. Kita marinade dulu paha ayamnya dengan teriyaki, saus teriyaki, sedikit merica, kaldu jamur. Kaldu jamur, kaldu ayam sedikit saja, kemudian saus tiram saya ambil sedikit, ya, saus tiram, gula putih. Gula putih ini saya aduk, saya aduk. Saya tambahkan sedikit kecap manis, tambahkan sedikit kecap manis. Oke. Ini kita aduk terus. Setelah gini kita masak. Di sini kita udah panaskan minyak. Kita masukkan 1 sendok kecil bawang putih. Bentar. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Kita masukkan paprika merah sama paprika hijau. Langsung kita masukkan ayam. Teman-teman, ini ayamnya sudah masak ya. Sudah mulai agak kering.
Oke, ini udah mau diangkat. Saya akan angkat dan tuang di piring saji. Ini teman-teman sudah diangkat ya. Ayam teriyakinya di piring saji. Ini akan saya taruh di pinggir satu lagi. Ini namanya Ling Hung Kien. Ling Hung Kien ini saya boleh tambahkan sedikit mayonais. Ini tadi saya udah ada aduk mayonais dengan susu. Saya akan taruh di sini. Kemudian saya sajikan. Ini sebanyak 6 biji. Kita boleh tuang di atasnya. Kemudian ini lumpianya. Oke teman-teman, inilah yang namanya masakan tiga kombinasi. Ada ayam teriyaki, ada lumpia, dan ada Ling Hung Kien. Oke teman-teman, kalau Anda menyukai video ini, silakan like, share, and subscribe. Oke, sampai ketemu di menu-menu selanjutnya. Terima kasih. Dadah.